Kata orang edit video itu ikutin dentuman lagunya atau beat dari lagunya seperti ini. Tapi menurutku itu salah, kurang tepat. Kalaupun kita ikutin dentuman lagunya atau beat lagunya, tidak benar-benar pas di dentumannya. Kita lihat, ini benar-benar pas. Kalau yang ini tidak benar-benar pas, tapi videonya dulu baru dentumannya. Ketika kita playback, dimasuk di reseptor otak kita itu dengan cara videonya dulu baru audionya. Jadi begitu audionya menghentak, kelihatan lebih baik dengan video beberapa frame lebih awal daripada dentuman lagunya atau beat lagunya. Lihat sendiri bedanya kan? Silakan praktekkan. Bye. Terima kasih.